Selamat bertemu lagi teman-teman dengan channel Dapur Seni Ibnu Sina. Kali ini saya cerita tentang masih seputar tanaman. Beberapa tahun yang lalu saya nanam pohon nangka dak. Dari kebun Mekarsari, kombinasi atau kawinan antara cempedak dengan nangka. Dan ini sudah beberapa kali berbuah, ditanam di pinggir rumah. Ada beberapa hal yang unik dari tanaman ini, ya rasanya di kombinasi antara cempedak dan nangka. Itu ada di atas satu buahnya. Nah, ini buahnya di atas. Nah, ranting kalau ini ya ranting mati. Dia kalau sudah berbuah rantingnya mati kayak pengorbanan gitu. Dan beberapa tahun terus rutin tumbuh buahnya banyak antara 8 sampai 9 dan yang cukup unik sekarang buahnya ada di bawah. Di bawah tanah. Ada di bawah. Buahnya, kita lihat buahnya seperti apa. Yang saya tutup dengan paranet dengan harapan tidak diganggu sama anak-anak, karena di sini banyak sering lewat anak-anak, jadi saya tutup dengan paranet. Kita coba buka. Nah, ini teman-teman, kita buka. Nah, dahsyat sekali. Wow, ini buahnya kayak begini. Saya hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang lebih ada 12 seperti ubi. Benar-benar di tanah ini. Sudah coklat, coklat-coklatan seperti ini. Lucu, lucu banget. Seperti ini ada di bawah. Ini mungkin karena musim kemarau. Berbuahnya asalnya dia buahnya di atas, tapi tiba-tiba ke bawah seperti ini. Ini mulus, tadinya mau saya buang sebagian tapi takutnya dia ngambek terus nggak berbuah lagi. Nangka kombinasi cempedak, teman-teman, dulu matang masih terus menunggu tua dan matang. Pohonnya kecil, kita tanam di pinggir, dan ini di bawahnya ada paving block. Ini satu apa namanya, kreativitas kita. Kalau di lantang dadahan yang sempit pun kita bisa nanam, ya. Bisa nanam di tempat yang sempit juga. Oke teman-teman, ini review sekitar tanaman. Selamat menanam terus di lahan yang sempit sekalipun. Nah, ini kombinasi nangka dan cempedak, jadi seperti ini. Di teksturnya seperti nangka pada umumnya, tapi ada rasa-rasa cempedaknya, rasa-rasa cempedaknya. Ini buah yang kedua. Ini kemarin lebih besar, ini agak kecil. Ini ditanam di halaman, bukan di kebun. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan lahan sempit dengan tanaman produktif, bisa. Ya, ya, selamat melihat saja dan mencicipi.